Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan yang baru dibeli biasanya tidak langsung jinak, tetapi cenderung takut kepada manusia. Biasanya ikan memilih tempat yang jauh dari jangkauan manusia ketika didekati. Bisa di pojokan atau di titik-titik yang terjauh dari kita. Ketika diberi makan, ikan juga tidak langsung memakannya. Tetapi ketika sudah ditinggal pergi, ikan akan mendekati pakan dan langsung memakannya. Oleh karena itu, kita akan berbagi cara menjinakkan ikan agar nantinya ketika diberi makan, ikan mendekat pada kita, bukan malah menjauh dari kita. Agar ikan mau mendekat ketika diberi pakan, yang dilakukan adalah membiasakan ikan untuk berinteraksi dengan manusia. Kita memberi pakan ketika ikan-ikan ini sedang lapar-laparnya. Usahakan letakkan pakan di dekat kita sehingga nanti pakan akan menyebar sedikit-sedikit ke seluruh kolam. Nah, nanti ikan akan terbiasa dan mendekat kita saat pakan kita tabur ke dalam air kolam. Pemberian pakan juga tidak langsung banyak dan dilempar dari jauh. Pakan diberikan sedikit demi sedikit agar ikannya berebut untuk mencari dan memakan pakanan yang ada di dalam air. Dalam memberi pakan, usahakan jangan bergerak, apalagi bergerak secara mendadak. Hal tersebut dapat mengejutkan ikan yang ada di kolam. Ketika ikan terkejut, maka akan semakin sulit dalam menjinakkan ikan tersebut, sehingga harus mengulang dari awal lagi. Ketika ikan sudah mulai jinak, kita dapat memberi pakan dengan cara memasukkan tangan kita ke dalam air supaya ikan-ikan mau mendekat di sekitar tangan kita. Saat ikan sudah mulai mendekat tangan kita dan sudah bersentuhan dengan tangan kita dan mulai memakan makanan yang ada di tangan kita, disitulah ikan sudah mulai terbiasa dengan manusia. Jika pemberian pakan rutin dilakukan dengan cara seperti ini, maka ikan-ikan akan terbiasa makan di tangan kita dan sudah tidak takut lagi terhadap manusia. Usahakan dalam proses ini ikan jangan sampai stres, karena jika sampai stres maka akan kembali mengulang seperti awal, meskipun tidak sesulit pada awal waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe dan like serta bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.